Mereka posisi yang baik. Faisal sekali lagi membawa bola ini ke tengah, cari ruang di bahagian tengah. Roscoe terlibat. Selangor pada minit ke-40 permainan ini, nantikan daripada Aaron Kante. Bola pun berjaya ditepis sedikit oleh Saiswaran, tetapi impact daripada kekuatan tangan kaki kanan Arif Bell itu memberikan jauh, ditinggalkan oleh Fernando Perez sendiri. Tetapi kita lihat sedikit lewat Saiswaran, merebakkan badan di sebelah kirinya. Tetapi free kick itu, bola itu melincup jauh kepada Faisal. Aaron membuat satu percubaan terus. Jaya diterbit oleh Saiswaran. Tidak offside. Lepas di sini. Faisal Hanif keluar sepuluhnya. Tolakkan. Untuk menanti Saiswaran. Sangat tahan bagian tengah, terutama dengan kedudukan Faisal Hanif yang sudah offside. Lakukan yang dilakukan oleh Aaron, betul tindakan dari Saiswaran, tetapi dia gagal untuk menghalang dari kedua dapat dihasilkan oleh pasukan lawan. Tendangan yang ditunjukkan oleh Faisal Hanif. Hanif tengah lepaskan ke belakang untuk menghayangi. Tadi mencuba cantik. Sekali lagi dia menetapkan dirinya bagai patah di pantai jalan jauh yang memperlindungkan ekor kuda perak itu untuk gol yang ketiga. Sako Messis dari Faisal Hanif. Semalam kita melihat ada jaringan-jaringan seperti ini di Al-Ustaz. Hari ini turun tim. Semula pada Nur Hakim. Masih ada peluang untuk masukkan Selangor. Peluang di sini. Mudah ditanduk masuk oleh Aaron Rodriguez. Gol yang keempat. Korbankan untuk tinggi mereka untuk bersama-sama dengan skuad ini. Lapian antara Semula. Nur Hakim. Satu lock. Tanpa dikawal di situ. Di mana kedudukan Rajin Imran Shah. Dan Aaron Mel Rodriguez tidak melepaskan peluang ini untuk tandukan mudah. Dari Cik Suhaib. Itulah tamatnya permainan. Tak pernah menunjukkan sokongan kepada pihak lawan. Dengan kemenangan yang di depan pink sekali. Selangor. Lepaskan perak di Ibu dengan 4-0.